Okay, libo bantu lagi. Sedap sungguh si ikan masin. Terubuk dibawa dari Sabah. Hari ini berkuasa, esok RM1.50. Cih, lahanat punya kisah. Lagi satu lawak jenaka. Tak tahu nak nangis ke nak ketawa. Tuan-tuan dah boleh bersedia, belilah kereta terbang negara. Anak tenggiling empangan beris, dibawa pencuri sampai ke Rasah. Berguling-guling nak hapus AES. Dah jadi menteri, ada dia kisah? Wahai Syed Saddiq, menteri termuda, kesana kesini dipuja-puja. PTPTN dan siswa berpisah tiada, kena kencing lencun semua. Yang ini best. Abu Chin Peng dibawa masuk. Dibawa masuk dengan bongkaknya. Sarang tebuan, jangan dijolok. Kalau dijolok, tunggulah amukannya. Takbir. Tiga yang terakhir adalah mengenai muafakat nasional. Last. Kayuh basikal hala ke barat, mencari idea tak kunjung tiba. Muafakat nasional, muafakat rakyat, demi negara kita bina semula. InsyaAllah. Menjual pecal di pasar rakyat, sayurnya baik, kacangnya lumayan. Muafakat nasional, muafakat rakyat, hindari konflik, jauhi pertelingkahan. Sayang Cik Zainal beranak 4, isteri 1, tambah tak berani. Muafakat nasional, muafakat rakyat, pendekatan kita damai, inklusif, harmoni. Saya selaku Yang Diputuh PAS Kawasan Bangi dan rakan saya Ketua Bahagian Bangi mengalulukan semua tamu yang hadir dan semua hadirin yang meluangkan ruang ini pada malam ini. Mudah-mudahan muafakat kita mendapat rahmat insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syafiq Ingah. Saya sambung pantun beliau. Gandum di uli awal, guna jari jangan melekat. Ekonomi murung, aset dijual, pelabur lari, hutang meningkat. Tuan-tuan, kita boleh kalahkan PH hanya dengan pantun saja, tuan-tuan. Kita tidak perlu bercop berdegar-degar, cukup dengan pantun. InsyaAllah PH akan jatuh pada pilihan raya umum yang ke-15. Boleh tuan-tuan? Boleh. Tuan-tuan, kita harus rakin.